Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari ini kita sudah berada di tanggal 11 Rabiul Awal 1441 Hijriah. Dan besok kita akan masuk pada tanggal 12 Rabiul Awal, di mana menurut pendapat yang masyhur di kalangan para alim ulama, 12 Rabiul Awal adalah bulan dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Rabiul Awal ini banyak peristiwa-peristiwa penting yang terjadi. Di antaranya yang pertama, bulan Rabiul Awal ini bulan kelahiran dan bulan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama sejarah bersepakat bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal dan wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Sekaligus kita peringati hari kelahirannya, juga kita peringati hari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 bulan Rasulullah ulang dari melaksanakan ibadah haji pada tahun 10 Hijriah. Rasulullah pulang 3 bulan, bulan Muharram, Safar dan Rabiul Awal, yang dikenal dengan melaksanakan haji pertama Nabi dan juga haji terakhir Nabi, yang kita kenal dengan istilah haji wada. Ma'asyara muslimin rahimakumullah. Yang kedua, bulan Rabiul Awal ini adalah bulan terjadinya peristiwa hijrah kaum muslimin secara besar-besaran dari kota Mekah menuju kota Madinah. Dan pada bulan Rabiul Awal inilah akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun masjid pertama sebelum Nabi sampai ke kota Madinah, yaitu membangun Masjid Quba. Masjid Quba ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi bangun sebagai masjid pertama, dan Rasulullah tinggal di kampung Quba ini selama 4 hari di rumahnya keluarga Amr bin Auf. Setelah itu Rasulullah baru melanjutkan perjalanannya ke kota Madinah, tepatnya pada tanggal 16 Rabiul Awal. Kemudian Rasulullah di dalam perjalanannya menuju kota Madinah, Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah untuk mengerjakan sholat Jumat pertama, dan ini dilakukan pada tanggal 16 Rabiul Awal. Ma'asyara muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, bulan Rabiul Awal adalah bulan kebahagiaan, bulan kegembiraan seluruh umat muslimin di seluruh penjuru dunia, terkhusus kegembiraan yang dirasakan oleh ibundanya Rasulullah Aminah, karena akan lahir
sang pembawa cahaya di atas cahaya, sang pembawa rahmat untuk dunia ini, di mana pada malam 12 Rabiul Awal menjelang detik-detik dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aminah merasakan sedih karena kesendiriannya, sementara kakeknya Nabi Abdul Muttalib sedang bermunajat di Baitullah Ka'bah Al-Musharrafah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus 4 wanita yang sangat utama untuk membantu, menjaga dan menemani Aminah selama proses persalinannya, yaitu Siti Hawa, istri Nabi Adam alaihissalam, Siti Sarah, istri Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam, dan Asiyah binti Muzahim. Karena itu kita semua berbahagialah dan bergembiralah dengan menyambut dan memperingati hari kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang kafir saja mereka akan mendapatkan manfaat dengan kelahirannya Nabi ini. Dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari, dikisahkan Suwaibah, yaitu budak perempuannya Abu Lahab, yang menyampaikan kabar gembira mengenai bayi yang sangat mulia, dan Abu Lahab segera memerdekakan Suwaibah sebagai wujud rasa cintanya kepada keponakannya yang baru lahir. Dengan kegembiraan Abu Lahab ini, akhirnya Allah selalu meringankan siksaannya pada setiap hari Senin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang keempat, bulan Rabiul Awal adalah bulan dianjurkannya kita memperbanyak bersolawat kepada Rasulullah, di mana Allah dan para malaikatnya saja bersolawat kepada Nabi Muhammad, yang Allah sudah tuangkan dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 56, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkan salam penghormatan kepadanya. Menurut Ibnu Katsir, solawatnya Allah kepada Nabi Muhammad adalah pemberian rahmat dan kemuliaan. Solawatnya para malaikat kepada Nabi Muhammad adalah memohonkan ampun untuknya. Dan solawatnya kita, umat Nabi Muhammad kepada Rasulullah, adalah doa agar dilimpahkan rahmat dan kemuliaan. Dengan kita semakin sering bersolawat, berarti kita sudah menjalankan perintah Allah ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa keutamaan solawat itu sehingga kita betul-betul diperintahkan Allah untuk memperbanyak bersolawat? Keutamaan solawat yang pertama, solawat satu kali akan Allah balas 10 kali. Di mana kata Rasulullah, man sholla alayya wahidatan sallallahu alaihi
lillahi asra Allahu muslim. Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Man shalla alayya marratan wahidatan kataballahu lahu biha asra hasanat. Rawahu Ahmad. Siapa orang yang bersolawat kepadaku satu kali, kemudian Allah tuliskan baginya 10 kebaikan. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Kutaman salawat yang kedua, salawat satu kali itu akan menghapus 10 dosa. Dimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sholla alaiya salatan wahidatan sallallahu alaihi asra salawatin wahatta anhu asra khati'atin. Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali dan menghapus darinya 10 dosa. Masyara muslimin rahimakumullah. Kemudian kelebihan salawat yang ketiga, mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul akan memberikan syafaat kepada umatnya di akhirat nanti. Siapakah yang paling berhak mendapatkan syafaat itu? Adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadanya. Di mana kata Rasulullah, awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Rawahu At-Tirmidzi. Orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku di hari kiamat nanti adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Bahkan dalam hadis riwayat Baihaqi, orang yang bersolawat akan menjadi orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aktsiru alayya minas salati fi kulli yaumi jumu'atin fa inna salata ummati tu'radu alayya fi kulli yaumi jumu'atin faman kana aktarahum alayya salatan kana aqrabahum minni manzilatan. Perbanyaklah salawat kepadaku pada hari Jum'ah, karena sesungguhnya salawat umatku diperlihatkan kepadaku pada setiap hari Jum'at. Siapa saja yang paling banyak bersolawat, maka ia menjadi orang yang paling dekat kedudukannya denganku nanti. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Keutamaan yang keempat, solawat itu akan mempermudah terkabulnya segala doa. Di mana kata Rasulullah, kullu du'ain mahjubun hatta yusalli ala Muhammadin. Rawahu At-Tabrani. Setiap doa itu akan terhalang sehingga dia bisa bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kemudian yang kelima, solawat itu akan dimudahkan masuk ke dalam surganya Allah. Di mana kata Rasulullah, man dukirtu indahu fa khati'a as-salata alayya khati'a tariqal jannah. Rawahu At-Tabrani. Barang siapa yang aku disebutkan di sisinya, lalu ia tidak mengucapkan solawat kepadaku, maka ia akan disimpangkan dari jalan menuju ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Karena itulah di momen yang sangat baik ini, di bulan yang sangat baik ini, bulan Rabiul Awal, mari sama-sama di mana-mana kita peringati hari kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berbanyak membaca solawat kepadanya.
mengumpulkan orang-orang lain untuk duduk bersama untuk mengagungkan, memperingati hari kelahiran Nabi. Sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan, barang siapa yang mengumpulkan saudara-saudaranya untuk menghormati hari kelahiran Rasulullah, yang dengan menyediakan makanan serta berbuat kebaikan pada mereka, maka Allah akan membangkitkannya di hari kiamat bersama orang-orang yang jujur, bersama orang-orang yang mati syahid, dan bersama orang-orang soleh, dan mereka berada dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad yang senantiasa tidak pernah bosan-bosan untuk terus bersolawat kepadanya dan memperingati hari kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samil alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal adzim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min kulli dhanbin fastaghfiruhu huwal ghafurur rahim.